Berita hari ini, saya mau menyampaikan tentang hasil debat kelima Pilpres 2024. Minggu 4 Februari lalu ditayangkan acara debat kelima calon presiden di JCC Senayan. Dengan topik tentang pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi. Nah, pada topik inklusi itu penting sekali karena berkaitan erat dengan disabilitas. Menurut Endang Sari, pakar politik Universitas Hasanuddin dan komisioner KPU Makassar, bahwa ketiga orang calon presiden belum mendetail tentang fokus inklusi. Padahal, inklusi itu penting harus lebih detail tentang disabilitas, dunia perempuan, masyarakat rentan, dan lainnya, sebab semua bidang banyak melibatkan peran perempuan. Contoh permasalahan tentang TKW seperti masalah agen tidak resmi, hukumnya kurang kuat, gaji tidak sesuai, kurangnya perlindungan, hingga kasus pelecehan seksual. Sekian informasi hari ini, selanjutnya silakan membaca di artikel. Terima kasih, sampai jumpa!